Posko Paroki adalah sebutan untuk gereja Santo Petrus dan Paulus yang terletak di Jalan Irian, Kota Kabanjahe, salah satu posko pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung. Lebih dari 1.000 jiwa ditampung di lokasi ini. Namun kepedulian semua pihak melalui bantuan yang diberikan menjamin keberadaan pengungsi tercukupi kebutuhannya. Jumlah pengungsi di sini ada 1.095 jiwa, ada 324 KK, dan berasal dari 9 desa, Pak. Untuk kebutuhan logistik di posko ini tidak pernah ada kekurangan, Pak. Dalam arti tidak pernah pengungsi kita tidak makan, begitu. Tetap untuk kebutuhan makan mereka 3 kali 1 hari tetap terpenuhi. Para pengungsi yang berada di posko ini berasal dari berbagai golongan, namun mereka mampu menjaga ritme kerukunan dan kebersamaan menjadi alunan merdu yang indah dalam sentuhan kasih para relawan yang dengan tulus melayani. Posko kita ini ada pengungsi ini dari berbagai agama, beragama Katolik, Protestan, dan Muslim, Pak. Para relawan yang bertugas di posko ini memiliki harapan besar untuk para pengungsi yang rumah dan mata pencahariannya sudah hancur, agar dapat bertahan dan mampu mandiri dengan jalan memberikan pelatihan keterampilan membuat kue dan mengolah kopi. Di posko gereja Katolik ini, untuk mengisi kekosongan, di sini juga kami memberikan pelatihan membuat kue, membuat kopi, agar nantinya setelah pasca bencana ini, para pengungsi ini punya keahlian. Saya bisa belajar membuat kue. Saya mau belajar membuat kue dan pengen tahu bagaimana cara membuat kue ini. Terus sekalian menambah uang jajan. Jadi kami tergabung dalam relawan yang selalu melatih teman-teman di pengungsian. Jadi kita dari posko ke posko memberikan pelatihan kepada teman-teman supaya mereka punya kegiatan dan juga pengalaman selama mereka berlatih, nanti akan bisa dibawa ke desa ketika mereka kembali ke desa. Kegiatan ini sudah kita mulai sejak 1 bulan yang lalu. Jadi ini adalah posko keempat yang kita dampingi. Ya, saya senang karena soalnya saya kan tambah teman, pemikiran pun kan tambah. Terus pengetahuan kita kan pasti tambah. Terkait rencana kunjungan Presiden SBY ke Kabanjahe, para pengungsi ini sangat menantikan momen tersebut dan memiliki harapan akan solusi yang kelak diberikan oleh Presiden. Seluruh pengungsi berharap di mana nanti kedatangan Bapak Presiden ini bisa memberikan jalan keluar dan perbaikan yang lebih baik lagi kepada para pengungsi di dalam pasca bencana, Pak. Di mana para pengungsi ini sangat berharap agar kiranya bencana erupsi Gunung Sinabung ini nanti ke depan bisa dijadikan bencana nasional, Pak. Agar penanganan pasca bencana ini bisa lebih baik lagi, Pak. Lo mandi tadi maka gatal, Pak. Gatal suka hati garut badan. Keceriaan anak-anak ini menjadi harapan terjaganya semangat kebersamaan dalam keragaman. Meski belum ada yang tahu kapan musibah akan berakhir.